Kabupaten Lembata terbit. Masa jabatan tahun 2019-2024 diawali dengan sapaan adat penerimaan anak lomba, perpanjangan tangan rakyat dalam balutan budaya Lamahoro di gerbang gedung Betanina oleh petugas. Pembukaan rapat paripurna istimewa tahun 2019
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Masih dalam nuansa merdeka, saya ajak sekalian untuk memberikan salam perjuangan kita. Merdeka! Yang terhormat saudara Bupati Lembata, saudara Wakil Bupati Lembata, saudara Ketua Pengadilan Negeri Lembata, saudara-saudara anggota Forkombinda Kabupaten Lembata, saudara Wakil Ketua DPRD beserta Ibu, para anggota DPRD Kabupaten Lembata masa jabatan 2014-2019, para pejabat sipil, para anggota DPRD Kabupaten Lembata terpilih periode 2019-2024 beserta Ibu Ketua dan anggota KPD Kabupaten Lembata, Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Lembata, Pimpinan Agama Alim Ulama dan Lembaga Pendidikan, para pimpinan partai politik dan Orsuspom, Ibu Ketua PKK, Kepala Desa dan Ketua BPD, para kepala PAN dan Lembaga Keuangan, para kepala sekolah SD, SMP dan SMA, para tokoh masyarakat dan keluarga, LSM dan wartawan, hadirin rapat paripurna istimewa yang saya muliakan. Pada kesempatan yang telah baik dan terhormat ini, patutlah kita mensyukuri karya agung ilahi sebab anugerah hidup dan kehidupan masih dihidupkan kepada kita sekalian sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, terutama dalam menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Lembata tahun 2019 sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan. Proses mengantar perjalanan para anggota DPRD terpilih masa jabatan 2019-2024 yang pengambilan sumpah janjinya akan tidak gelar hari ini menjadi tonggak dimulainya peralihan estafet perjuangan kepentingan ribu lalu Lembata 5 tahun ke depan. Rapat paripurna dewan yang terhormat, bulanan prosesi keberpihakan pada kepentingan masyarakat dengan goresan tinta emas perjuangan semenjak 2014-2019 kita tutup dengan selaksa catatan pada hari ini. Lembaran demi lembar telah kita tulis selama 5 tahun yang mungkin saja tanpa kita sadar terkadang menyimpang dari apa yang telah digariskan dan sudah keyakinan yang kokoh bahwa legitimasi rakyat itu tidak akan pernah mudah. Perlu estafet, saya ulangi, para estafet tidak akan pernah putus dan bergulir. Karya parti kita tidak akan pernah putus dan berakhir. Yang positif dan telah memberikan sumbangsi konstruktif dilanjutkan dan mungkin yang kurang berkenan dijadikan sebagai pelajaran berharga untuk menjadikan Lembata
lebih baik dan maju dalam bingkai satu Indonesia, satu NTT dan satu Lembaga. Ada 1001 karya dan hasil kerja keras kita telah terbuat dalam kebijakan-kebijakan politik. Usulan dan rekomendasi kepada pemerintah, karenanya kami titipkan diri saat ini untuk berjuang bersama pemerintah dalam pemikiran yang harmonis dan kerjasama yang baik, tanpa saling mempersalahkan, saling sibuk dengan pembenaran diri, tetapi dalam perjuangan bersama di atas meterai kebutuhan rakyat. Kita mesti sadar bahwa kita ditimbun oleh rakyat. Oleh karenanya, dalam bekerja kita mesti berpihak pada rakyat dan bukan pada kepentingan lain. Lembaga ini akan menjadi lebih berubah ketika pimpinan dan anggota DPD bersatu padu dalam satu kata dan perbuatan, bermusyawarah, bermufakat demi kepentingan rakyat. Keberhasilan yang diraih dewan ini tidaklah berjalan secara otomatis. Begitu banyak pihak yang terlibat mengusung ide-ide spektakuler yang telah kita hasilkan. Maka melalui tempat dan kesempatan ini, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 patut menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus mohon pamit kepada Bapak Bupati Lembata, Bapak Wakil Bupati Lembata dan seluruh jajarannya yang telah membina kerjasama dan hubungan terbuka yang baik dalam dan harmonis selama ini. Kendati hubungan terbuka ini sering diwarnai dengan ketegangan-ketegangan antara kedua lembaga ini yang juga melahirkan disharmonisasi, namun hal ini terjadi karena adanya dinamika politik kedua lembaga dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, para staf ahli, asisten sekda, para kepala dinas dan bagian unit satuan kerja dan seluruh PNS lingkup pemerintah Kabupaten Lembata dalam kurun waktu 5 tahun yang dapat dikatakan cukup singkat ini masih banyak harapan dan ide-ide spektakuler belum terwujud. Masih ada berbagai target yang belum diraih. Hal ini tugas ini akan terakhir, namun proses menggapai harapan yang telah kita letakkan belum berakhir. Memetik hikmah dari semua yang telah kita lalui, ada sisi positif dan yang masih layak untuk dilanjut. Dukungan, semangat dan doa restu kami akan selalu awal Anda sekalian dalam meniti karir di arena politik PTN INA hingga tahun 2024. Para Ketua Dewan yang terhormat, seraya memohon penyertaan Tuhan dan restu menurut Tuhan Tanah Lembar. Dengan ini, rapat paripurna setelah tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata pada hari ini, Senin 2 September 2019 secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan keputusan Gubernur Riksaya Kala Timur oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata. Gubernur Nusa Tenggara Timur, keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor BM/1172/2023/2019 tentang pada
kepastian pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2014-2019. Gubernur Nusa Tenggara Timur menimbang A. bahwa berdasarkan juga Kabupaten Lembata nomor 2.130 dari 4.27 dari BUM dari 8 Romawi dari 2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal pengantar maka anggota Dewan DPRD Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2014-2019 telah diusulkan pemberhentiannya. B. bahwa anggota DPRD Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2014-2019 yang namanya tergantung dalam lampiran keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur ini akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 1 September 2019 maka perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2014-2019. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu menetapkan keputusan gubernur tentang peresmian pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2014-2019. Mengingat satu Undang-Undang Nomor 64 tahun 1998 tentang pembentukan daerah daerah 31 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dalam Undang-Undang Nomor 64 tahun 1998 Nomor 115 tambah Nomor 1649 2-4 terbakar. Memperhatikan berita acara pengucapan sumpah janji peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2014-2019 memutuskan menetapkan kesatu meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya tergantung dalam lampiran keputusan gubernur ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2014-2019. Kedua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2014-2019 yang telah diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke-1 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata. Ketiga, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2019-2024 mengucapkan sumpah janji. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 30 Agustus 2019 Gubernur Nusa Tenggara Timur Cak Tertanda Victor Bungkiru Lais Pedang tembusan 1-8 terbakar. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 10.171.2 garing 2 Romawi garing 327 garing 8 Romawi garing 2019 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2019-2014. Gubernur Nusa Tenggara Timur menimbang A. bahwa berdasarkan jika Kabupaten Lembata nomor 10.130 garing 4527 garing BUM garing 8 Romawi garing 2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal pengantar maka anggota DPRD Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2019-2024 diusulkan pengangkatannya. B. bahwa sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata nomor 24 garing AK 031 garing KPT garing KPU daftar K 53.5313 garing 8 Romawi garing 2019 tanggal 11 Agustus 2019 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata dalam pemilihan umum tahun 2019 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan gubernur ini telah ditetapkan sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2019-2024 maka perlu diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2019-2024.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu dibantahkan keputusan gubernur tentang peresmian pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat yang kepentingan bandar masa jabatan tahun 2019-2024. Mengingat satu, Undang-Undang Nomor 64 tahun 1998 tentang pembentukan daerah dengan tingkat satu, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 115 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2020 dari 3/2000 dari 8/2000 dari 2019 tanggal 30 Agustus 2019. Nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2019-2024. Satu nomor, dua nama anggota, tiga partai politik, empat daerah pemilihan. Satu, Petrus Gero Esos, Partai Golkar, Lembaga satu. Dua, Simon Berkuni AMD, Partai Golkar, Lembaga dua. Tiga, Abu Bakar Sulam SS, Partai Golkar, Lembaga tiga. Empat, Petrus Palauka SH, Partai Golkar, Lembaga empat. Lima, G. Franciscus S. Ikom, PDIP, Lembaga satu. Enam, Marianus Gabriel Bonerai SH, PDIP, Lembaga dua. Tujuh, Yeremia Sula, PDIP, Lembaga tiga. Titus Oratia SK, PDIP, Lembaga 4. 9. Edu Ibrahim Bea, PKB, Lembaga 1. 10. Alex Samir Arakian, PKB, Lembaga 2. 11. Gregorius Amo SH, PKB, Lembaga 3. 12. Yosef Boni Muda Esos, PKB, Lembaga 4. 13. Paulus Matarius Dorum SP, Partai Gerindra, Lembaga 1. 14. Yohanes Pati Akaroyan SP, Partai Gerindra, Lembaga 3. 15. Laurensius Claudius Kori SP, Partai Gerindra, Lembaga 4. 16. Hilarius Lukatiu, Partai Demokrat, Lembaga 1. 17. Paulus Toon Putan SD, Partai Demokrat, Lembaga 2. 18. Antonius Bonan Lembaga, Partai Demokrat, Lembaga 3. 19. Christophorus Rikam SST, Partai Nasdem, Lembaga 1. 20. Solinaga SAG, Partai Nasdem, Lembaga 3. 21. Laurensius Ona SD, PAN, Lembaga 1. 22. Hasan Baha SE, PAN, Lembaga 2. 23. Rusdi Udin Ismail, PKS, Lembaga 3. 24. Samsudin, Partai Perindo, Lembaga 3. 25. Filipetus Uegur SAD, Partai Hanura, Lembaga 4. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cak Betanya, Vito Bukinu, Lai Sekolah. Pengucapan sumpah jadi. Simon Peduli AMD.
Abu Bakar Sulang SS. Empat, Petrus Barukan SH. Lima, G. Franciscus S. Iko. Enam, Marianus Gabriel Polerari SH. Tujuh, Yeremias Pura. Delapan, Rorentinus Olagia ST. Sembilan, Biru Ibrahim DA. Sepuluh, Alexander Arabia. Thank you.
Ketua Pengadilan Negeri Lembata dipersilakan menuju tempat pengucapan sumpah 2019-2024 dibantu oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata. Pengambilan sumpah atau janji akan saya lakukan menurut agama yang saudara anut. Namun sebelum itu, perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia dan tanggung jawab menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji, di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Maha Mengetahui apa yang saudara-saudara ucapkan dan apa yang ada di dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah pertanggungjawaban akan saudara berikan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Ya, saya bersedia. Bersumpah dengan cara agama apa? Katolik. Islam. Saudara-saudara yang beragama Katolik, harap ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Saudara-saudara yang beragama Islam, harap ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Diucapkan secara bersama-sama. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Demi tegaknya kehidupan demokrasi. Demi tegaknya kehidupan demokrasi. Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Daripada kepentingan pribadi. Seseorang dan golongan. Bahwa saya. Akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Katolik, ikuti kata-kata saya. Perwakilan anggota dari yang beragama Katolik, Bapak Petrus Guru Esos, disilakan mendatangi berita acara. Selanjutnya, Rohaniwan Pendamping Katolik
Disilakan menandatangani berita acara.
3. Gerudius Alo Esa. 4. Yosef Bulimuda Esos. Dari Partai Gerindra. 1. Paulus Matius Doru SP. 2. Yohanes Pati Atarogam SP. 3. Laurentius Claudius Doli SP. 1. Hilarius Lukas Kiro. 2. Paulus Tontukan S.E. 3. Antonius Molan Leumar. Dari Partai Nasdem. 1. Christophorus Hijam S.S.I.D. 2. Soni Laga S.A.G. Dari Partai Amanat Nasional. 1. Laurentius Mola S.E. 2. Hasan Maha S.E. 3. Partai Keadilan Sejahtera. Rusliudin Ismail. 4. Partai Perindo. Syamsuddin. 5. Partai Hanura. 2019, Bapak Paulus Mamorius Dolu SP disilakan mengambil tempat di meja pimpinan. Kepala Kabupaten Lembata oleh Kepala Bagian Legislasi dan Kebersihan.
Persiapan penyerahan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata masa jabatan 2014-2019 dimohon dengan hormat untuk mengambil tempat. Pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembang, Bapak Abu Bakar Sulam SS dan Bapak Gubura Fransiskus Eskiko dimohon dengan hormat untuk mengambil tempat. Penyerahan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa jabatan 2014-2019 kepada pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata secara simbolis ditandai dengan penyerahan palu pimpinan dan memori jabatan anggota DPRD masa jabatan 2014-2019. Hadirin dimohon berdiri. Nama Abu Bakar Sulam SS, jabatan Ketua Sementara DPRD Kabupaten Lembata. Asal Partai Partai Golkar. Dua nama B. Fransiskus Esiko, Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Lembata asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Demikian telah ini disampaikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diumumkan di Eureka pada tanggal 2 September 2019. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata cat tertanda Burhanuddin Kia Esa. Sekian dan terima kasih. Palu ini amanat rakyat. Dengan ini saya menyerahkan palu pimpinan ini agar dapat digunakan sebaik-baiknya untuk membela kepentingan rakyat dan pada akhirnya rakyat memperoleh kesejahteraan di tangan Anda sekalian. Atas nama masyarakat dan lembaga DPRD Kabupaten Lembata, kami menerima pimpinan sementara melalui palu pimpinan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih. Disilakan menempati kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
silakan duduk kembali. Tatara Timur yang dibacakan oleh Bupati Lebak. Secara resmi saya nyatakan ditutup dan berakhir.